Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, saya berkesempatan mengunjungi lokasi Istana Garuda yang dahulu bernama Kantor Presiden dan Istana Negara serta lapangan upacara yang masih berupa tanah kosong. Ya, pada saat itu memang baru memulai pekerjaan land clearing di lokasi pembangunan. Untuk Istana Garuda sendiri, terletak di perbukitan yang menjadi tempat Pak Jokowi berkemah sebagai tempat menginap pada saat penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di titik nol Ibu Kota Nusantara pada tanggal 14 Maret 2022. Proyek Istana Kepresidenan yang meliputi Istana Negara dan Lapangan Upacara serta Istana Garuda yang dahulunya bernama Kantor Presiden ini dibangun oleh PT PP dan PT Wijaya Karya KSO sebagai kontraktor utamanya. Untuk desainnya dirancang oleh Bapak Nyoman Nuarta dengan kontur tanah dan topografi yang berupa perbukitan di wilayah IKN, maka muncullah ide Istana Garuda atau Kantor Presiden berada di perbukitan, kemudian Istana Negara berada di bawahnya beserta lapangan upacara. Dalam pengamatan saya, terdapat 3 papan barcode yang ada di lokasi. Barcode ini dipasang dengan tujuan ketika kita scan, maka akan muncul gambar 3D visual pada HP kita, sehingga kita bisa melihat area sekitar kita dengan cara berputar di tempat kita berdiri. Sungguh canggih banget teknologi yang digunakan di IKN ini, dan masih sangat jarang ada di proyek-proyek yang ada di Indonesia. Barcode pertama yang saya temui berada di perbukitan yang mengarah pada gambar 3D visual di lantai dasar Istana Garuda. Dari sini kita bisa melihat pemandangan IKN yang sungguh luar biasa indahnya. Kita berada di lantai dasar dari bangunan Istana Garuda atau dulunya bernama Kantor Presiden. Jadi di dalam bila-bila Garuda yang kita lihat dari luar itu di dalamnya ada gedung, jadi bukan hanya sebuah patung biasa. Kemudian dari lokasi perbukitan ini yang dulu menjadi tempat Pak Jokowi menginap dan melakukan camping, kemudian kita menyusuri turun ke bawah. Dari sini kita bisa melihat pemandangan hutan pohon eukaliptus. Ini adalah hutan tanaman industri yang menjadi bahan baku kertas yang dipanen setiap 6-7 tahun sekali. Hutan tanaman industri ini dibangun oleh perusahaan PT IHM Ichi Hutani Manunggal. Jadi lokasi dari Ibu Kota Nusantara ini sebelumnya sebagian besar adalah konsesi hutan tanaman industri milik PT Ichi Hutani Manunggal, yaitu seluas 161.127 hektar. PT Ichi Hutani Manunggal ini dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia, yaitu Bapak Sukanto Tanoto. PT Ichi Hutani Manunggal ini merupakan mitra pemasok strategis dengan kontribusi signifikan bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper. Setelah saya menuruni perbukitan Kantor Presiden atau Istana Garuda tadi, saya kini berada di pertengahan ketinggian antara perbukitan Istana Garuda dan di bawahnya ada Istana Negara dan Lapangan Upacara. Di sini juga terdapat satu barcode yang dimana ketika kita scan bisa menunjukkan gambar 3D visual. Langsung saja kita scan, kita lihat memang topografi dan kontur tanah yang sangat unik di IKN,
berupa perbukitan yang tinggi sekali dan jurang yang rendah sekali bisa disulap menjadi bangunan dengan pemandangan yang indah karena Istana Garuda berada di ketinggian perbukitan. Dari perbukitan inilah kelak kita bisa melihat gedung kementerian, area terbuka hijau, dan bangunan lainnya yang berada di sekitarnya. Bisa kita lihat pada video ini, di belakang kita bisa melihat tampilan Istana Garuda dengan bentuk burung Garuda raksasa berwarna hijau toska yang memiliki bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter serta dibentuk dari 4650 bilah-bilah yang terbuat dari baja anti korosi. Kemudian tibalah saya di lokasi lapangan upacara dan istana negara. Disinilah terdapat barcode ketiga yang akan menampilkan gambar 3D visual lapangan upacara dan istana negara di ibu kota Nusantara. Berbeda dengan Istana Garuda yang digunakan sebagai kantor presiden, Istana Negara IKN ini menjadi tempat bagi Bapak Presiden menerima tamu-tamu kenegaraan. Bisa kita lihat pada scan barcode yang menampilkan 3D visual ini. Terdapat lapangan upacara di depan bangunan Istana Negara, dan istana ini memiliki pilar sejumlah 34 buah dan dirancang dengan tampilan yang monumental dan simetris. Kita patut berbangga, akhirnya kita memiliki Istana Kepresidenan karya anak bangsa Indonesia yang dibangun oleh 100% tenaga kerja Indonesia, dan seluruh materialnya pun didatangkan dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Seluruh pulau di Indonesia berpartisipasi membangun ibu kota Nusantara. Thank you.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.